Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya, Vixigo. Kali ini saya mau compare ya, perbandingan antara Billet Fight S1 dengan Billet Fenyx P2. Keduanya sama-sama di 35 watt ya. Ini dia, ini Fenyx. Ini Fight. Untuk Fenyx sendiri dia nggak ada ininya ya. Mereknya di sini, cuman dusnya kemarin teman-teman bisa lihat. Cuman biarpun wattnya sama, tapi untuk Fahid ini dia lensanya lebih besar ya, 3 inch tuh perbandingannya, bedanya lebih besar yang Fahid. Oke, langsung aja kita cek dulu real wattnya si Fenyx ini berapa, karena kemarin saya belum sempat ngecek real wattnya berapa ya. Oke, kita langsung coba. Oke, untuk Fenyx sendiri low beamnya itu start awal di angka 29 watt tadi ya, dan turun di angka 29 watt. Ya, ini dia real wattnya untuk Fenyx P2 di 28 watt. Ya, bisa kita bilang 30 watt ya untuk watt low beamnya. Kita lanjut ke high beamnya dia. High beamnya itu kita coba ukur. Berada di angka. Oke, sudah nyala. High beamnya ada di angka 35 watt ya. Jadi low beam 30 watt, high beamnya 35 watt ya, 34 sekian ya, kita bisa asumsikan ke 35 watt ya. Oke, lanjut kita langsung ke fight. Nah, ini dia. Oke, langsung kita cek fight ini berapa low beamnya. Nah, kalau fight sendiri dia low beamnya start awal tadi di angka 34 ya, sekarang turun ke 33, berarti bisa dibilang lebih besar fight ya. Ini dia bisa dibilang di benar-benar di 35 watt real. Oke, kita lanjut ke high beamnya. Nah, untuk high beamnya tadi kita start awal di 40 watt ya, jadi 39, sekarang 38, 38 sekian, 37, 38 lagi ya, bisa kita kategorikan di asumsikan ke 40 watt ya. Jadi 35 ke 40 watt. Untuk wattnya lebih besar fight. Gimana cahayanya di jalan, kita coba nanti ya. Oke, lanjut.
Oke, sekarang kita tes di jalanan gelap ya, compare-nya Fight sama Fenix P2 nya. Nah, ini udah nyala. Yang Fenix ini yang kanan, yang Fight yang sebelah kiri. Ini agak gerimis ya, jalanan agak basah, jadi mungkin lebih enak kali ya dilihatnya jika jalanan basah itu seperti apa. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ini untuk, aduh, tinggian ya. Ini untuk apa namanya, pahitnya ya, jalanan basah ini ya, pahit. Dan ini Fenix. Ini dia. Yang kanan ini Fenix ya. Yang kiri pahit. Kelihatannya warnanya tidak jauh berbeda ya. Tapi kalau untuk dua nih digabungin, ini jalanan basah ya. Ini untuk yang pahit. Ini yang Fenix. Fenix P2. Yang satu 2 inci, 2,5 inci, yang satu 3 inci. Tapi kayaknya lebarnya sama ya. Cuman, nah, ini dia. Kebetulan ada mobil lewat, kita bandingin cahayanya dengan mobil lewat seperti apa. Nah, ini dia. Toyota Rush. Nah, ini bawah Fenix, yang atas Fight E1. Agak mirip-mirip cahayanya sih. Nah, ini ya, teman-teman bisa bandingin sendiri lah. Ini yang kiri Fight, yang ini Fenix. Biar teman-teman yang bisa bandingin sendiri. Mungkin sekian dulu aja ya video dari saya. Biar teman-teman berkomentar sendiri dan teman-teman membandingkannya sendiri. Yang jelas, yang satu harganya 450.000 untuk Fenix E1, Fenix P2 harganya 350.000. Untuk lengkapnya bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, mungkin sekian dulu ya dari saya. Selamat malam dan terima kasih.